اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Minhajul Abidin muka surat 107. Muka surat 107 baris yang ke-11 daripada atas. Muka surat 107 baris ke-11 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. dan adapun kubur dan kelakuannya, kelakuan kubur kemudian daripada mati, maka aku, yakni Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sebut padanya pada kubur dan kelakuan kubur kemudian ada mati hal dua orang laki-laki. Lepas daripada tu, barang yang menyebutkan gitu tau, hurmi gitu, hal dua orang laki-laki, kemudian barang yang menyebutkan gitu je. Situ tu kena tambah situ tu, hal dua orang laki-laki, salah seorang daripada keduanya barang yang menyebut, nak gitu, salah seorang daripada keduanya barang yang menyebut akan dia, barang yang menyebut daripada setengah orang yang salihin. Hal dua orang laki-laki. Nak cerita yang pertama ni, salah seorang daripada keduanya, kedua lelaki. Ini nak cerita orang yang bahagia. Kemudian turun ke bawah. Dan laki-laki yang keduanya turun berapa baris? Sebaris, dua baris, tiga baris, empat baris, lima baris tepi. Dan laki-laki yang keduanya barang yang disebut setengah ulama. Dan laki-laki yang kedua ni laki-laki yang celaka lah. Jadi hal dua orang laki-laki, salah seorang daripada keduanya barang yang menyebut daripada setengah orang salihin, nak gitu. Dia sama dengan hak sebelum-sebelum ni lah. Hak sebelum-sebelum ni contohnya hak di musyarakat 6 tu, surat 6 tengah tu, hak dalam kurungan, adapun mati, maka aku Imam Ghazali sebut padanya pada mati hal dua orang laki-laki. Mana salah seorang daripada keduanya, anak kita. Adapun mati yang terdahulu dalam kurungan, maka aku Imam Ghazali sebut padanya pada mati itu hal ini kelakuan dua orang laki-laki. Seorangnya bahagia, seorangnya celaka. Mana dua orang laki-laki? Salah seorang dari keduanya, barang yang diriwayat daripada Ibnu
Syabur rumah. Ha, tu gitu. Di sini pun sama ni. Ini pun sama. Ayat dia sama je. Dan ada pun kubur dan kelakuannya. Kalau kubur kena mati, maka aku, ini Imam Ghazali, sebut padanya pada kubur hal ini kelakuan dua orang laki-laki. Mana dua orang laki-laki ni? Salah seorang dari keduanya barang yang menyebut daripada setengah orang salihin. Salah seorang daripada keduanya. Empat kalimah tu kena tambah. Buat ni lah, buat ni. Buat Y terbalik tu lah, panggil apa tu? Y terbalik, ha, gitu lah. Kan dia tertinggal kan, kan buat Y terbalik. Tak panggil Y tu. Panggil apa, tak tahulah. Ha, sekolah panggil apa ni? Ha? Tak tahu juga. Ha? Buat gitu tu, buat gitu tu. Saya sebut Y terbalik, tapi itu bukan Y terbalik. Jangan pelik pula, mana pula ambil ilmu Y terbalik. Bukan. Tapi dia buat gitu tu. Dia buat. Ha. Kan kalau kita ada apa tertinggal tulisan kita, kita pun ha, buat gitulah. Tambah semula di atas sikit. Jangan panggil apa gitu. Ha? Ha, kena buat gitulah. Kalau tak ada ruang di dalam kitab tu, buh tepi. Ha, buh tepi. Maka aku yang Imam Ghazali, maka aku kata Imam Ghazali, sebut padanya pada kubur hal dua orang laki-laki, salah seorang daripada keduanya. Ini cerita orang pertama, orang yang bahagia, barang yang menyebutkan daripada setengah orang salihin. Jadi sekarang ni masuk pula kepada ni, kepada perkara yang kedua, kelakuan yang kedua. Sebab sekarang bicara berkaitan dengan wa'dun, janji yang baik daripada Allah, dan wa'idun, janji yang buruk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirah. Sekarang nak bicara berkaitan dengan wa'dun, janji yang baik daripada Allah pada hari akhirah, dan juga janji yang buruk daripada Allah pada hari akhirah. Wa'dun, janji yang baik. Wa'idun, janji yang buruk daripada Allah hak akhirah. Jadi berkaitan dengan akhirah ni, Imam Ghazali bahagikan kepada lima kelakuan, lima keadaan. Yang pertama, ketika mati, ada yang husnul khatimah, orang bahagia, su'ul khatimah, orang celaka. Ha, yang kena cerita alam kubur dah ni, masuk alam kubur. Ada alam kubur yang bahagia, raudhatun min nurir jannah, kebun syurga. Ada alam kubur yang celaka, hufratun min hufarinar, lubang dari lubang neraka. Itu kelakuan yang kedua yang kita akan bicara sekarang. Dan qiyamah tu yang ketiga. Qiyamah ni tiup sangka kala yang kedua. Qiyamah. Qiyam, qiyam. Qiyamah ni qiyam, berdiri. Qiyamah, qiyam, mana berdiri. Hak rukun qiyam tu nah. Rukun qiyam. Apa qiyam? Berdiri. Hak sifat Allah, qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Atau qiyam. Jadi qiyamah, qiyamah ni berdiri dan bangkit daripada kubur selepas tiup sangka kali yang kedua, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hisab, ketika mizan, atau qiyamah. Dia terkadang dinama qiyam. Kita sebut hari qiyamah ni, kita nampak satu je. Qiyamah ni tiup sangka kala yang pertama, dihancurkan sekeliang langit, dihancurkan langit dan bumi. Ha, kiamat dah. Eh. Mana kiamat? Tiup sangka kala yang pertama. Kiamat asalnya tiup sangka kala yang kedua, dibangkitkan daripada alam kubur. Itu kiamat. Lepas tu dia ada tiup, ada dua tiup sangka kala. Antara kedua tiup sangka kala tu bersenggangnya 40 tahun. Mana senggang dia 40 tahun. Jadi lepas tiup sangka kala yang kedua,
Qiyam, berdirilah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu asal dia lah. Dia, kita terkadang masyhur dengan nama hari akhirah. Kita ni sebut kiamah tiup sangkakala yang pertama. Hari akhirah, barulah kita nampak kepada mahsyar, baru kita nampak kepada syurga dan neraka tu dah. Hari akhirat. Kita panggil hari akhirat tu lah. Apa hari akhirat? Hari akhirat tu lah. Di mahsyar, pada masa hisab, itu hari akhirah. Dia hari akhirah ataupun akhirah. Akhirah ataupun akhirah. Kalau terjemahan kita ke, hari kesudahan. Akhir, akhir. Apa akhir? Kesudahan. Berakhir, mana kesudahan? Itu hari akhirah, hari kesudahan. Apa dia pula hari kesudahan? Dia akhirah ni hari kesudahan selepas daripada tiup sangkakala yang pertama hancur. Tak ada dah langit dan bumi, tak ada dah mataharinya, maka berakhirlah hari. Sebab nak kira hari ni siang malam, siang malam, baru timbul hari. Sekarang matahari akan diletakkan ke dalam neraka untuk menyeksa ahli neraka. Maka tak ada dah malamnya. Maka tak ada dah siang dan tak ada dah malam, maka berakhirlah harinya. Dia panggil hari kesudahan. Cuma nama sajalah qiyamah tu maknanya lepas tu sangka kali yang kedua. Tapi dalam kitab kita ni qiyamah maksud dia di situlah. Tapi kalau kita bicara hak rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kiamah ataupun beriman dengan hari akhirah, hak tu bermula daripada hari kematian seseorang. Rukun iman yang kelima tu bermula daripada hari kematian, bermulalah berkaitan dengan soal muka dan naki. Hak tu termasuk di dalam hak rukun iman yang kelima. Kalau sebut kata nama qiyamah tu lepas tiup sangkakala yang kedua. Hari akhir, hari kesudahan lepas tiup sangkakala yang pertama. Kalau kepada makna di situ asal. Tetapi apabila sebut kata rukun iman yang kelima, beriman dengan hari qiyamah, beriman dengan hari akhirah, hari kesudahan, beriman dengan perkara yang berlaku selepas kematian. Dimulai dengan beriman dengan alam barzah. Soal muka dan nakir, nikmat dan juga seksaan di alam barzah. Itu kalau rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kiamah ataupun beriman dengan hari akhirah. Jadi yang kita panggil kiamat kecil itulah mati seseorang. Kiamat kecil dia panggil. Kemudian hari kesudahan, lepas itu sekarang pertama asal makna. Tapi hari kesudahan dengan makna apa? Mati seseorang, kesudahanlah, berakhirlah hari kepadanya hok mati. Dia gitulah. Jadi bicara hari kiamah rukun iman yang kelima, bicara hari akhirah hari kesudahan rukun iman kelima, pergi kepada permulaannya adalah beriman dengan persoalan barzah. Dia ada nikmat dan seksaan di alam barzah, bermula di situ hak rukun iman yang kelima. Tapi dalam kitab kita ni, kiamah ni lepas tiup sangkakala yang kedua. Kiamah ni lepas tiup sangkakala kedua sebab diasingkan. Kelakuan yang pertama pada masa mati, sama ada husnul khatimah, baik kesudahan, iaitu mati dalam iman, atau musuul khatimah, jahat kesudahan mati dalam kufur, ayazabillah. Kemudian bicara bab kubur dan qiyamah. Qiyamah ni maknanya lepas tiup sangkakala yang kedua. Jadi bab qiyamah ni tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dihalau dan dihimpun di mahsyar. Di mahsyar tu ada terima catatan amalan, sama ada dengan tangan kanan orang bahagia, sama ada dengan tangan yang kiri orang yang celaka. Kemudian di kalangan ummah Nabi ni ramai yang masuk syurga tanpa hisab, maka mereka tidak akan menerima catatan amalan.
Bila masuk syurga tanpa hisab, tidak akan cerita, tak akan terima catatan amalan. Yang menerima catatan amalan, mereka yang akan dihisapkan. Lepas terima catatan amalan, masing-masing akan baca catatan amalan masing-masing. Boleh baca walaupun atas dunia dia buta huruf sekalipun. Lepas dia terima catatan amalan, itulah pergi kepada hisab, pergi kepada mizan. Itu hak pembicaraan bab qiyamah selepas daripada tiup sangkakala yang kedua. Dan syurga dan neraka. Ini lima kelakuan. Mati, kubur, qiyamah, syurga dan neraka. Jadi bicara berkaitan dengan lima kelakuan ni, hak berkaitan dengan janji baik daripada Allah di hari akhirah, janji seksaan daripada Allah pada hari akhirah. Apabila timbul hak janji, mana janji baik tu timbullah, dia panggil raja, harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila bicara berkaitan dengan wa'idun, janji yang buruk daripada Allahnya, ketika mati, di alam kubur, selepas dibangkitkan, akan dimasukkan ke neraka, maka menimbulkan khauf, takut kita akan Allah. Sebab sekarang bicara bab khauf dan rajak. Yang mana khauf dan rajak ni kena letak molek, letak jalan adil, letak tengah molek. Takut lebih-lebih jadi putus asa, harap sangat-sangat jadi aman, sentosa, jadi jara'ah, jadi berani, tak usin. Kalau mati, pejang rapat mata, tu berani sangat gitu tu. Aman, sentosa, kena takut. Tapi jangan takut berlebihan, putus asa. Jadi antara khauf dan rajak ni, kena letak jalan adil, jalan tengah molek. Jadi dalam kitab Minhaj ni panjang, bicara bab khauf dan rajak. Tapi kalau permulaan kita nak memahami khauf dan rajak ni, khauf ni di antara sifat mahmudah yang wajib fardu'ain kita mengetahui. Kalau permulaan kau, kitab penawar bagi hatilah. Sebab kitab penawar bagi hati, khauf ni diletak kepada sifat mahmudah yang kedua daripada 10 sifat mahmudah. Jadi permulaan nak memahami khauf ni dalam kitab penawar bagi hati. Dalam tajuk bicara sifat kepujian yang kedua, sifat mahmudah yang kedua, khauf, di dalam itulah bicara bab ar-raja, harap. Di dalam tu bicara bab umniyah, angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Mana angan-angan kosong? Harap tuan terima amal. Lepas tu buat macam mana? Buat betul ke tak? Buat tanpa ilmu, harap tuan terima. Umniyah dia panggil. Buat molek dulu, harap-harap tuan terima. Buat tidak mengikut hukum, kemudian harap tuan terima. Jadi saya bicara panjang satu program itu berkaitan dengan hukum hakam ketika melakukan ibadah korban. Jadi permulaannya beri setakat isyak je, isyak-isyak berhenti lah. Ni kata tak faham ni. Kalau setakat nak cerita hikmah, sejarah, korban daripada Nabi Ibrahim AS, bicara bab hikmah, bicara bab fadilah, cukuplah setengah jam, 40 minit cukup dah. Tapi kita nak bicara hukum hakam. Hukum hakam ni saya minta dah sejam setengah. Dan saya beritahu dah kepada yang minta, letak di tajuk tu, letak di iklan program tu, kena letak lalu dah. Kuliah maghrib sejam setengah, letak nama gitu. Kalau tak wui tak ayah kata, biar sejam setengah. Jadi orang dah soal dah, sejam nak berhenti lagi ni, tengok tu nama apa tu sejam setengah, tahu dah, tak usah nak mari ni. Tak ada gitu, tapi dia pun tulis lah, kuliah maghrib 90 minit, comel dah. Ada ni, kuliah maghrib 90 minit, tulis lalu dah. Saya minta tulis gitu, maknanya hak mari tu 90 minit. Kalau jenis lapar perut, makan dulu. Gitu, ada ni, lapar perut makan dulu. Saya kata, saya minta sejam setengah. Lepas masa nak mula pun kan, tanya, lepas tu butir ku apa ni? Isyak tu lebih sikit berhenti lah. Mana-mana pulak tajuk kitanya kuliah maghrib 90 minit.
Dia ingat faham nak cerita bab fadilah. Bicara bab hukum hakam ni. Bicara bab hukum hakam. Sejam setengah. Sejam setengah apa? Sejam 40 minit akhir ni. Sejam 40 minit akhir ni. Sebab apa? Banyak hukum hakam tak reti. Banyak hukum hakam langgar. Tak dapat. Ini tak dapat ibadah korban tak ada. Tak dapat ibadah korban tu. Dia akan menjadi semelih biasa. Makan daging biasa. Beri daging kepada orang. Boleh sedekah pahala biasa. Tak dapat ibadah korban. Tak dapat ibadah korban. Tak apalah, bolehlah pahala sedekah biasa. Terkadang jatuh hukum haram pula. Jatuh hukum haram pula. Ni. Jadi bicara panjang ha, baru sedar. Patut sebelum ni. Jadi hak kita buat sebelum ni mudah-mudahan tuan terima. Tuan nak terima macam mana kalau kita buat salah? Nak mudah-mudahan terima ni kita buat molek. Mudah-mudahan tuan terima. Harap akan penerimaan ibadah korban daripada Allah. Harap. Tapi kalau buat tanpa ilmu, mudah-mudahan tuan terima. Umniyah dia panggil. Angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Harap tuan terima macam mana? Kalau buat salah sampai tangga haram tu kena bertaubat. Ibadah korban tak sah awal-awal lagi dah. Kau tak kena cara. Eh jangan. Orang buat ibadah korban ni buat ikut dam je. Sungguh. Dia semelih siap-siap dah. Tapi 7 bahagian tu sempat orang beli 6 bahagian je. Jadi satu bahagian tu kosong. Semelih siap-siap dah. Marilah kemudian anak korban. Ada lagi satu bahagian ni. Ada satu bahagian. Semelih dah bahagian apanya. Kita nak niat sebelum semelih. Semelih dah. Nak beli bahagian tu boleh. Boleh ambil daging. Tapi bukan korban. Dah korban. Dah penganjur ni kan rugi dah tu. Satu bahagian tu 800. 800 kalau sekarang lah. Jadi masa tu tak cukup. Ni. Abang kata, peserta tak penuh. Jadi lembu terakhir tu hanya boleh 6 orang je. Semelih lah. Mana satu bahagian tu kosong lah. Marilah kemudiannya. Ada lagi dak korban? Ada satu lagi. Boleh masuk satu lagi ni. Korbannya apa? Semelih dah. Kamu tak niat pun. Boleh juga sebahagian korban dia. Boleh nak beli satu bahagian tu. Boleh. Macam beli daging pasal lah. Boleh daging lah. Beli jadi milik kita. Kita beri kepada orang, kita boleh pahala sedekah. Boleh pahala hadiah. Gitu je. Boleh berlaku seumpama tu. Allah kata. Jadi, siang kok orang. Dah tahu ke nak niat masa mana. Kata, disuruh niat dah. Niat apa ni? Niat korban. Dah lembu dah dah. Lembu tak beli lagi. Lepas tu niat korban. Bisa niat je. Tuan tahu dia kata. Kata bukan niat kata. Lepas tu. Kita wakilkan dia beli daging korban. Lembu. Kita wakilkan dia berniat kalau kita tak mau niat sendiri. Kalau kita uzur. Kita wakilkan. Dia yang niat nanti. Dok. Dia suruh tuan. Tuan bahagian ni suruh niat. Beli pun belum lagi. Suruh niat dok. Ibadah korban pada tahun ini kerana Allah. Ibadah korban pun lembu pun belum beli. Ni hok jadi wakil. Tak ada wakil. Suniat lalu dok. Ni hok tukang anjur ni. Lepas tu harap tuan terima. Umniyah angan-angan kosong. Ada satu tempat tu adalah ustaz dihura-hura-hura. Hok masjid tu buat memang tak ada. Tak ada hukum akad, tak ada. Dia tak tahu pun. Masjid hebatlah. Orang pakat-pakat besar lah tapi jahil agama. Dia pun nak buat ibadah korban. Dia buat berbuat ekor lembu. Satu ekor lembu pun tak jadi ibadah korban. Tak ada ni. Wakil pun tak ada. Niat pun tak ada. Semelih. Lepas tu dia bagi 7 bahagian. Bolehlah daging. Boleh daging. Tapi ibadah korbannya mana? Tak ada ibadah korban. Seafdha-afdha sadaqah adalah menyertai ibadah korban. Seafdha-afdha kebajikan yang dilakukan pada hari nahar 10 Zijah adalah melakukan ibadah korban. Tak ada tu, tak ada. Masjid buat.
Tapi masjid yang dikepalai oleh orang-orang jahil. Tapi orang yang berpangkat lah masa-masa kerja dulu. Berpangkat tu kerana dia tinggi ilmu dunia. Tapi ilmu agama dia jahil. Tapi ilmu agama dia nak pakai palotok dia. Jadi buat ibadah korban dengan jahil-jahil. Nyatalah kemudian tak jadi pun ibadah korbannya. Macam tadi lah. Siapa kesmeledoh. Oh, satu bahagian kosong. Oh, boleh masuk. Boleh masuk bahagian korban. Dan bahagian korban niat ni mana? Ambil, dia beli satu bahagian tu macam beli daging pasar je. Soh je akad jual beli tu. Bukan tak soh akad jual beli. Ha, saya beli satu bahagian, dia tujuh bahagian ni. Soh jual akad jual beli, hak semelih dah ni. Jadilah daging kita. Tapi bukan korban. Oh, berlaku macam-macam hukum hakangnya. Tapi harap tuan terima. Buatnya tak betul. Itu ha, bukan harap. Itu dipanggil angan-angan kosong. Dalam kitab penuh hati, dia ada cerita bab khauf, rojak dan umniyah. Khauf sifat kepujian, rojak sifat kepujian, umniyah sifat kecelaan. Umniyah sifat kecelaan. Jadi nak harap tanpa kita buat betul. Jadi contoh dalam tu, harap nak anak berkahwinnya tidak. Harap nak padi, tanah padinya tidak. Ha, gitulah perumpamaan. Harap supaya Tuhan terima amal ibadah kita. Kita buat tak betul tanpa ilmu. Dia cukai semakin dia. Kalau penganjur-penganjur tu, masjid ke NGO ke, dia tak tahu pala ekor orang panggil. Masjid amalang dia masjid. Tapi buat kadang-kadang jahil. Dia membabitkan dia orang ramai. NGO pula, NGO hok minat ke agama lah. Tapi ilmu pekohnya di mana bab ibadah korban ni? Tak ada bicara. Jadi bila bicara bab hukum hakang tu sejam, bukan sejam 40, sejam setengah. Sejam 40 minit, jadi 100 minit. Jadi bukan 90 minit. Memang banyak perkara lah. Jadi baru tahu. Dah baru tahu? Kita bicara tu bab hukum hakam. Bicara bab hukum hakam. Kita nak melakukan ibadah sunat, kita kena belajar dahulu untuk memastikan ibadah sunat kita tu jadi. Sebab terkadang kalau buat tak betul, setakat kata tak boleh pahala korban balik asal. Tapi taklah jadi kosong sebab daging tu tetap diberi pada orang. Boleh pahala sedekah tapi bukan boleh pahala atas nama korban. Taklah kata kosong tapi rugilah. Sebab 800 ringgit boleh 15 kilo. Ha. 800 ringgit boleh 15 kilo. 15 kilo tak boleh tau. Kadang-kadang boleh 12 kilo gitu je. Kita letaklah 800 ringgit 15 kilo. Ha, jadi sekilo berapa? Sekilo 50 ringgit. Ada 50 ringgit sekilo tau. Ha, 50 ringgit tau. Kalau 15 kilo, kalau kata RM50 sekilo tu mana RM750 tau. Ya, yeah. Gitulah. RM50 sekilo. Kalau kita beli lagi pasta sekarang berapa ringgit sekilo? Lebih kurang tau. Ha? RM40 tau. Dapat RM40 tau. Jadi mahal hok lagi korban lagi lah. Loh. Tu kalau boleh 15 kilo, kadang-kadang tak boleh 15 kilo. 12 kilo je boleh kadang-kadang. Letaklah beli 15 kilo, RM50 sekilo. Kita beli pasar sekarang ni RM40 barunya. Kita pun belilah RM50 sekilo. Sama dengan kita beli daging pasar RM40 sekilo. Lepas tu kita pun hadiah ke orang. Boleh pahala hadiah. Tapi tak ada pahala ibadah korban. Tu kita kira taklah berat sangat. Tapi terkadang boleh bawa kepada melakukan perkara yang haram. Dalam kita melakukan ibadah korban, kurbah. Menghampirkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak benda dalam masyarakat kita ni buat tak hujur pakai. Buat je. Patut orang kampung kok turun dah masjid anjur, betul masjid anjur, bukan masjid anjur kata. Masjid kerah batu dak gerau. Yang anjur tu orang masjid tu anjur. Dah orang masjid tadi ilmu ke dak? Tok jahil belaka. Tu jahil jenis sombong pula tu jahil. Bukan masjid anjur ni, puak-puak masjid tu. Pengusi masjid ke AJK masjid ke, hak tu tukang anjur. Tukang anjur tu berilmu ke dak?
dalam bab korban jahil tuki. Ya. Lepas tu Tok Imam Tok Bilal pula, duk mana ilmu dia? Tok Imam Tok Bilal ni dia pandai bab semayang je. Bab korban dia tak pandai. Tak salah tu. Bab dia dalam bab semayang. Tok Imam ni kena faqih dalam bab semayang. Dia tak reti dalam bab korban, tak ada salah. Sebab itu bukan bidang dia. Faham tak ni? Tok Imam dia bidang semayang. Dia kena faqih hukum akal semayang. Nah, tapi kadang-kadang Tok Imam pun hukum akal semayang pun jahil juga. Pandang ngaji Quran je sekarang. Haji Quran sedap lah. Hukum akal pekos semayang tak reti pun. Ada juga seumpama tu. Tapi walaupun bab korban ni bukan bidang Tok Imam, bukan bidang Tok Bilal, apabila pakat nak buat ibadah korban ni, Tok Imam lah sama telahnya pula. Dianggap oleh masjid sebagai orang yang lebih berilmu. Dialah kena pergi belajar bab korban. Nak ajak orang berkenaan masjid pergi belajar bab korban, dia ni berasa dia pandai dah. Tok Imam lah pula berperanan. Tok Imam pun tak peduli juga bab pekoh korban dan akikah tu. Lepas tu macam mana cara melakukan ibadah korban? Gimana? Cuka semakin sungguh. Tak ada ibadah korban, tak kena gaya. Bukan, memang tak ada ibadah korban. Tak sah ibadah korban. Macam tak dibulih, meleh siap-siap. Ada satu bahagian kosong. Mari orang kemudian. Ada tak saya nak masuk ke korban ni? Ha, boleh masuk. Ada satu bahagian kosong lagi. Mana tu waktu meleh dah? Lepas tu nak niat masa mana? Baik kata. Kau cerita buat wakil gitu kau. Wakil lah. Niat sekarang niat. Niat apa lembu pun tak beli lagi. Nak niat boleh. Aku jadikan korban. Ni orang ni depan ni korban aku kan. Dah dia suruh niat lembu tak beli lagi. Kita niat korban. Bukan korban lembu. Korban kamu. Wakil lah. Suruh niat buat apa lagi. Tak nak niat sebab lembu tak ada lagi. Dia suruh niat lalu dah. Sekarang ni patutnya dia menerima wakil daripada peserta. Wakil pada membeli lembu. Kalau nak wakil tambah lagi, wakil pada berniat. Kalau peserta tak mugi masa korban, hanya nak terima daging saja, pergi pun tak ambuh sebab tak apa sehat, maka wakil pada niat. Bila niat, yang menerima wakil niat selepas ada lembu lah baru niat. Ni suruh peserta niat awal-awal, beli pun belum, dia terima wakil pun tidak, tu kata niat korban, niat lah korban orang depan. Nak duit orang mahal-mahal, buat pula tak jadi. Lepas tu harap Tuhan terima. Harap macam mana? Itu umniyah, angan-angan kosong. Dia jahil sekara tak jadi hija. Jahil apa-apa pun tak jadi hija. Nak jawab mudah-mudah, korban jangan. Ilmu dia ada. Dia ada bab dia bicara bab korban. Bak korban ke, bak akikah ke. Jangan buat dah hujung pakai. Jadi pesing di tradisi pula. Kita harap Tuhan terima ibadah kita. Selepas kita buat molek, harap. Kita buat ni ada lagi salah. Tapi kita buat salah dalam belajar. Harap Tuhan terima. Kita dalam belajar ni banyak salah. Semayang pun ada lagi dak comel. Dan ibadah kita banyak salah. Sebab dalam belajar, harap Tuhan terima. Sebab kesalahan kita dalam belajar. Pandai ni. Bukan buat dengan jahil. Lepas tu harap Tuhan terima. Itu umniyah, angan-angan kosong. Mana bukan kata kita belajar selesai fardhu ain, pekoh pun semua. Mana dalam belajar tu kita comel dah sebesikit ibadah semayang kita contohnya. Ada lagi lah kesalahan sebab kita dalam belajar. Harap Tuhan terima. Sebab salah kita salah dalam belajar. Ha, gitulah. Mana kena letak jalan molek pun timur. Harap. Lepas tu kita minhaj ni. Khauf dan rojak ni. Akabah yang kelima dah. Akabah yang kelima. Ilmu akabah pertama ni bereh. Buat timur khauf dan rojak. Kalau ilmu tak belajar, tak ada rojak-rojak, tak ada. Takut ke Tuhan, tak ada orang tak belajar ni. Dia berani orang tak belajar ni. Dia sangat berani. Rokok sujud kepada Allah, jahil akidah. Rokok sujud kepada Allah, jahil bab semayang.
Berjemaah rajin sangat. Jahil bak syarat berjemaah. Tu berani bukan takut. Jadi nak khaw nak rajak ni. Akabah yang pertama dan kita minhaj. Ilmu. Mau bicara bak khaw dan rajak. Tapi kita harap-harap tuan terima ni. Dan kadang kita memang banyak lagi kesalahan kita. Kekurangan dalam kita melakukan amal ibadah. Tapi dalam belajar. Syaratnya dalam belajar fardhu ain tauhid, dalam belajar fardhu ain fiqh, dalam belajar fardhu ain tasawuf. Jangan ambil ilmu lain sebab kita fardhu ain tak selesai. Kena fokus fardhu ain. Ada gitu je. Barulah kita harap kepada rahmat Allah Tuhan terima amal ibadah kita. Tapi kita takut sangat-sangat. Sebab apa? Banyak salah lagi ni. Berilmu dah cukup dah ilmu. Takut. Sebab apa? Zohir comel lah. Kok dalam banyak lagi salah kitanya. Jadi kena letak mulut lah. Harap dengan takut. Ini majlis nak susung ni. Sekarang nak susung bicara berkaitan dengan janji yang baik daripada Allah. Janji yang buruk daripada Allah. Janji yang baik timbul harap akan rahmat dan keampunan Allah. Cerita buat janji yang buruk timbullah takut akan Allah. Bicara terdahulunya ketika kematian. Ada yang baik kesudahan, ada yang jahat kesudahan. Husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Jadi, orang mati husnul khatimah, kita harap dapat macam dia. Orang mati su'ul khatimah, tertakut kita terkena seumpama tu. Hadis-hadis tadi datang kan, lima kelakuan, lima keadaan. Ketika mati, ketika dalam kubur, kiamah, syurga dan neraka. Sekarang nak masuk pada kelakuan yang kedua iaitu kubur. Nak bicara bab kubur. Dan ada pun kubur dan kelakuan ni kaum kubur kemudian mati. Maka aku Imam Ghazali rahimahullah sebut padanya hadu orang laki-laki. Salah seorang daripada keduanya salah seorang dari keduanya barang yang menyebutkan daripada setengah orang solihin. Ini cerita orang soleh ni. Ini bukan cerita ambil cerita orang awam, bukan ni. Ambil cerita orang yang soleh. Orang yang soleh dalam syarah pada Minhajul Abidin ni, orang yang soleh iaitu Abu Qubaisah. Nama orang soleh tu. Apa cerita orang soleh ni? Katanya, kata orang soleh. Imam Ghazali sebutkan cerita dia ni. Aku ni orang soleh ni, lihat akang Sufyanus Tsauri rahimahullah pada tidurku, kemudian daripada matinya, mati Sufyanus Tsauri. Pada tidur ni mimpilah. Mimpi berjumpa dengan, melihat akang Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri itu, dia tabi' tabi'in macam Imam Syafi'i kita. Sufyanus Tsauri ni dia Imam Syafi'i kita lahir 150. Sufyanus Tsauri ni mati 161. Jadi mana awal dia lah. Imam Syafi'i kita lahir 150 Hijri. Sufyanus Tsauri ni dia mati tahun 161. Mana masa Sufyanus Tsauri mati, Imam Syafi'i kita baru umur 11 tahun. Jadi awal daripada Imam Syafi'i lah. Tapi sama-sama dipanggil tabi' tabi'in. Sufyanus Tsauri tabi' tabi'in, Imam Syafi'i kita pun tabi' tabi'in. Maknanya orang yang sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Kalau tabi'in, orang yang sempat dengan sahabat. Tabi' tabi'in dia tak dang, tak sempat dengan sahabat. Sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Ini cerita Sufyanus Tsauri ni. Dia mati, orang soleh ni berjumpa dalam mimpi. Jadi mimpi-mimpi orang soleh ni mimpi yang sebenar. Kalau mimpi kita tak cerita lah mimpi kita tu. Mimpi kejar kerimau tu tak payah cerita lah. Tu mimpi orang, bukan orang soleh. Mimpi mainan tidur. Mimpi kita tu mainan tidur. Mimpi orang soleh ni sebenar. Ni mimpi orang soleh. Jadi orang soleh berjumpa dengan Sufyanus Tsauri,
Ini dalam tidur dia, kemudian dia matinya, mati fianusauri. Maka kataku, kata orang soleh ni, betapa hal kamu, hei Aba Abdillah. Ni kunyah digelaran kepada Spinosauri ni adalah Abu Abdillah. Tu gelaran dianya. Nah, gelaran dia Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id As-Sauri. Jadi gelaran dia Abu Abdillah lah. Hei Aba Abdillah. Dia panggil, hei Aba Abdillah, maka berpaling ia daripada aku. Mana Spinosauri pun berpaling kepada dia lah. Berpaling. Maka berkata ia, berkata ni Sufyanusauri ni, dia kata ini ini bukan masa kuna, dia panggil ini masa ni bukan masa kuna, yakni dipanggil dengan kunyah. Gelaran kalau tak ada dah, nama betul je. Pandai ni kan, bila macam kita masa talqin kan, ada gelaran lagi kan, gelaran kita kan, ni ayah Abdullah, anak dinama Abdullah panggil ayah Abdullah dok, gitulah gelaran lah. Anak nama Abdullah kita panggil tu ayah Abdullah, ayah Abdullah mari sini, contohnya. Jadi ayah Abdullah tu gelaran lah sebab anak dinama Abdullah. Tapi ini masa sekarang ni tak ada dah kunyah-kunyah gelaran tu, nama betul lah. Dia panggil ya Aba Abdillah, wahai ayah kepada Abdullah. Kata Spinosauri, ini masa sekarang ni, masa sekarang ni lepas mati ni, alam kubur ni, bukan masa kuna, yakni dipanggil dengan kunyah. Itu kuna. Dia umiuk ke apa? Kuna. Lepas tu dia terjawi tau. Dia terjawi. Dia tulis kuna ikut jawi. Umi tau. Pisto itu dia kok jawi. Perkataan tu kok jawi. Bukan masa kuna, yakni dipanggil dengan kunyah. Bawa dia. Maka kataku, apa hal kamu, hei Sufyan? Baru sebut nama. Maka asalnya dia panggil dia, betapa hal kamu hei Aba Abdillah. Bukan nama dia tu, tu gelaran. Masa sekarang ni dalam kubur ni tak ada dah gelaran tu, kena panggil nama sebenar. Maka Rasulullah ni pun kata, apa hal kamu hei Sufyan. Hei Sufyan tu bukan hei Aba Sufyan pula. Aba tu tak ada tu. Harumi macam ni ada? Tak ada. Jadi kalau Abu Sufyan pula jadi gelaran pula. Jadi kuna lagi, kunyah lagi. Lagipun dia, nama dia Sufyan. Abu Abdillah tu gelaran dia. Abu Abdillah Sufyan Sa'id Al-Sawri. Itu nama dia. Nama dia Sufyan. Abu Abdillah tu gelaran. Dia panggil, ya Aba Abdillah. Buat masa ni bukan masa gelaran, kata Sufyan Al-Sawri. Maka dia pun tanya dengan, hei Sufyan. Sufyan lah, bukan hei Aba Sufyan. Itu terlebih, itu terlebih. Umi pun ada lagi deh, Abu tu. Itu lebih. Dalam harap tak ada. Tak ada dalam harap ni. Tak ada harap. Dalam harapnya, kaifa haluka ya Sufyan. Harap. Kaifa haluka ya Sufyan. Betapa keadaan kau, wahai Sufyan. Bukan wahai Aba Sufyan. Maka menasyik ia Abu Sufyan. Dia jawab kot nasyik patung. Katanya, aku tilik akan Tuhanku kenyataan. Mana pun ni, nyata dan terang. Dia alam barzah ni raih. Sekarang ni, kata Abu Sufyan, dia tengok akan Tuhan ni nyata dan terang. Bukan raih-raih lagi dah ni. Nyata dan terang. Maka berfirman bagiku, Allah berfirman bagi Abu Sufyan. Allah berfirman bagi Abu Sufyan. Apa firmannya? Hani'an, redha aku daripadamu hei anak Sa'id. Hei anak Sa'id, redha aku daripadamu hei anak Sa'id. Sebab Sufyan bin Sa'id As-Sawri nama dia. Hei anak Sa'id, sebab nama Sufyan ni Sufyan bin Sa'id
As-Sauri. Hani'am ni, hani'am ni maknanya keadaan yang baik lah. Baik kesudahan, baik akhir, duduk dalam kedai comel. Hani'an. Redha aku daripadamu, Tuhan redha. Ha, ni. Kata Abu Sufyan. Allah berfirman kepada dia, sesungguhnya Allah Ta'ala kata, adalah engkau qawwaman. Adalah engkau dalam dunia itu qawwaman. Banyak bangun malam untuk melakukan ibadah. Nah, qawwaman, banyak bangun malam untuk melakukan ibadah. Apabila malam, sebenarnya telah memudahkan di kau. Mana dia mudah je nak bangun malam. Kemudian bangun malam pula dengan air mata rindu. Air mata rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hati yang amin. Hati yang amin ni hati yang kasih yang sebenar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ni orang ada kedudukan di sisi Allah. Maknanya dia rindu, air mata rindu. Dia asyik hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hati dia amin, mana amin ni? Ha, kasih yang sebenar-benarnya kepada Allah. Ha, rindu yang sebenar-benarnya kepada Allah. Asyik yang sebenar-benar, mahabbah yang sebenar-benar. Kita ni asyik dengan dunia, kasih dengan dunia. Asyik dengan dunia, kasih dengan dunia. Orang yang ada makong seumpama ni, di hatinya tidak ada malaikat hanya rindu kepada Allah. Di hati tidak ada malaikat hanya mahabbah, kasih kepada Allah. Tapi mahabbah khasah lah. Mahabbah yang ditaksiskan dengan nur atau maqam awliya lah. Ni cerita ni. Mana dia bangun malam, mana air mata dia tu, air mata rindu kepada Allah. Dan dalam keadaan benar-benar hati yang amin, hati yang benar-benar kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rindu kasih. Maknanya kira-kira kita ni buat tuan suruh, tinggal tuan larang tu kira kasih lah. Kasih orang awam gitulah. Tapi sebenarnya bukan kasih kepada Allah pun. Kasih kepada nak balasan pahala, kasih kerana nak syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nak barang milik Allah. Kalau kasih yang sebenar, hanya kasih kepada Allah, bukan kasih pada barang milik Allah. Kita ni, yang kita kasih sangat ni, buat ibadat sebab kita nak tu, nak kepala, nak ke syurga. Tu kita kasih asyik dengan barang milik Allah, bukan kasih asyik dengan Allah. Itu kita makan orang awam. Alhamdulillah dah seumpama tu. Nak sampai makam Sufyanus Tsauri ni atas kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa tahap asyik seumpama ni, di Basirah tidak ada malaikat, hanya ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang siapa tahap asyik ni, macam orang gila ke orang lah. Itu buat bandingan. Biasa tu buat bandingan orang gila ke orang. Budak nampak sikit dah, pernah gila ke orang? Kalau tak pernah gila ke orang, bahaya nak ceritalah. Bila dia gila ke orang tu, di hati dia ada apa? Ada orang tu je. Maknanya walaupun hidup cakap, dengar cakap ni, cakap dengan orang, hati dia tak ada situ. Melayang-layang hati dia. Ada ni. Dia cakap dengan orang, dia makan minum pun hati dia hanya ingat orang tu. Ada ni. Maka bila tengok je, tengok dia jauh, nampaklah rumah dia. Tak nampak rumah, nampak tuan rumah. Nampak atap, tak nampak atap, nampak tuan rumah. Bukan tuan rumah nerak atas atap tu. Bukan. Bukan tuan rumah berjemur atas atap, bukan. Tengok pakaian, dia tak nampak pakaian, dia nampak tuan tu. Bukan tuan tu gantung di ampayang tu, bukan. Ha, ni. Sebab apa? Hati dia asyik, kasih pada orang tu. Jadi orang sampai hak asyik yang sebenar kepada Allah, mahabbah sunnah kepada Allah, di hati hanya Allah. Nampak makhluk Allah pun di hati hanya Allah, bukan makhluk. Ha, dia gitu. Tapi saya buat contoh orang gila ke orang lah. Tidak ada di basirah, di mata hati, mereka hanya ada orang yang dikasihi. Kalau kasih ke orang, orang lah. Ha, kalau mahabbah kasih kepada Allah, asyik kepada Allah, hanya ada Allah di hati. Ini hak Sufyanus Tsauri.
Maka Allah firman lagi pada Spinosauri, maka ambil olehmu, pilih apa mahligai yang engkau kehendak akan dia mahligai daripada mahligai syurga di alam barzah. Nak mahligai mana-mana pun ambil, kata tu firman Allah kepada Spinosauri. Maka ziarah akan daku. Allah Ta'ala perintah beri syauri ziarah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahawasanya aku ini Allah Ta'ala, tiada ba'id, tiada jauh. Allah bukan ba'id, bukan jauh. Allah qarib, Allah hampir. Tapi hampir maknawi. Hampir, hampir maknawi. Allah bukan jauh. Ini Allah firman kepada Syuhana Sauri. Dia cerita kepada orang soleh yang berjumpa dengan Syuhana dalam mimpi. Ini hak kubur orang yang sa'id, orang yang bahagia. Ini kubur orang yang sa'id, orang yang bahagia. Didatangkan cerita dua orang tu, dua orang laki-laki. Satunya yang sa'id, yang bahagia. Satunya yang syaqi, yang celaka. Ini. Mazali datangkan kedua-dua lah. Cerita orang yang alam kuburnya bahagia, harap-harap kita seumpama tu, nanti dia akan cerita pula macam mana laki-laki yang keduanya alam kuburnya celaka. Takutlah kita seumpama tu. Tapi kita menghadapi kematian, bicara bab mati terdahulu, bicara bab kubur alam barzah, persoalannya adalah iman. Itu persoalan dia, iman akidah. Kemudian iman akidah dikuatkan dengan amal yang soleh. Alladzina amanu wa amilu salihat. Orang beriman dan beramal soleh. Tapi asasnya adalah iman. Bicara bak mati, bicara bak kubur, bicara bak kiamat, bicara bak iman. Masa nak mati, godaan syaitan adalah iman. Bukan-bukan amal soleh, tak ada. Dekat nak mati, jangan semayang, jangan puasa, tak ada dah. Dekat nak mati, cubaan godaan syaitan adalah pada iman, pada akidah. Husnul khatimah, baik kesudahan, kata Imam Asy'ari rahimahullah, al-maut alal iman. Itu husnul khatimah. Mati dan akan iman selamat. Jadi nak pastikan iman selamat, beriman lengkap ke enam-enam rukun iman. Terutama sekalinya, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada perbuatan. Bila beriman, kena kuat pula dengan amal yang soleh. Jadi beriman dan beramal soleh. Tapi nak beramal soleh, dibina atas iman. Tapi zahirnya semayang puasa, tapi iman akidahnya terpesong. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iman kena comel, akidah kena comel. Amal soleh pula dengan ilmu. Jangan buat-buat semayang, jangan buat-buat puasa, jangan buat-buat ibadah korban. Jangan. Belajar molek. Belajar molek. Sebab saya jumpa Ramadan, termasuk yang mengatur ibadah korban ni, dia kata salah banyak. Salah banyak sebab tak belajar. Nabi sebut dah kan, al-ilmu imamul amali wal-amalu tabi'uh. Nabi kata ilmu menjadi pendahuluan kepada amalan. Amalan ialah mengikut ilmu. Jadi nak korban ni, ilmu dahulu. Kita melakukan ibadah korban mengikut ilmu, bukan mengikut agak-agak kita. Bahadak ni. Bila bicara macam memang, jumpa Ramadhan pesen, memang buat, memang tak betul. Memang buat tak betul. Sebab kita kena kira molek, kena soh milik dulu. Akak jual beli molek dulu, soh milik dulu, barulah boleh niat korban. Kalau tak soh milik lagi, nak niat apa, bukan barang kita. Biar lembu tu milik kita. Bahagian-bahagian tu. Satu daripada jual barang tu milik kita. Nak milik kita, kena akak jual belilah. Lembu mana? Kena tentulah lembu mana. Lembu mana? Ikut ah. Ikut ah, kerana sama besar je. Sama besar je, macam mana pula? Dah bahagian kita kat mana? Sebab apa? Diwakilkan kepada penganjur tu beli. Penganjur yang tukang beli ni pula jahil. Jadi mana hak bahagian, hak bahagian lembu dia ni? Oh, boleh belaka, super je. Ada ni, super je. Boleh belaka. Aku tak tahu mana bahagian.
Lepas tu dia yang terima wakil seperti diniatkan, dia niat orang tu atas lembu mana? Oh, ikut ah dia ada super je. Dah niat ke dok? Dok. Allah kata. Kena kan dia letak nombor kan, nombor 1, nombor 2. Ha, siapa peserta? Pada ni. Kemudian diniatlah untuk peserta tu kalau dia terima wakil untuk diniatkan. Sebab wakil tu tak, sebab peserta tak ada. Peserta tak ada. Peserta tak boleh mari uzur, peserta duduk di negeri yang lain, dia hanya wakilkan beli, wakilkan sebab dia tak balik duduk KL. Jadi siapa nak niat ah? Yang menerima wakil lah niat. Sebab tu saya biasa kalau saya hanya wakilkan beli saja. Saya akan mari niat sendiri. Barulah puas hati. Hanya kita wakilkan beli saja. Ataupun dia beli siap-siap, kita beli dengan dia. Ada. Sebab kadang-kadang pembeli ni dia beli atas nama wakil. Terkadang dia menjadi penjual. Dia beli lembu siap-siap, maka dia pun jual kepada peserta. Maknanya dia penjual. Berbeza. Dia sebagai pembeli atas nama wakil. Dia sebagai penjual dengan bawa dia beli dengan duit dia. Beli dulu siap-siap. Bawa dia pun jual kepada peserta. Kena cara mana? Kamu membeli atas nama wakil ataupun kamu membeli, kamu menjadi penjual. Maka kamu sebagai penjual, jual satu barang dari tujuh barang ni kepada peserta. Kena tak molek lah, sebab kita nak pastikan sah milik. Kemudian niat sendiri senang. Kita pergi lembu sapa dah. Tak kira pukul berapa pun. Ustaz, dah sapa lagi ni tengah malam. Biarlah pukul berapa pun. Sapa lembu beritahu. Sapa lembu dia pun ikat-ikat-ikat. Dia pun tulis lalu dah nombor 1, 2. Lembu kita nombor berapa? Sebab di nama tak ada dah nombor berapa. Hak mana nombor hak kita? Hak ni nombor kita. Kita niat lah. Niat sendiri je. Sebagai korban sunat atasku kerana Allah Ta'ala. Korban sunat. Jangan korban saja. Nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Korban sunat. Kalau niat korban saja jadi hukum wajib. Bila jadi hukum wajib, kita tak boleh makan. Korban sunat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan niat korban saja. Korban sunat ataku. Kita pun niat sendiri. Lama jugalah nak niat. Oh lah. Bukan apa. Moga mahal ni kan. Bukan payah ni ya. Jadi macam payah. Padahal tak payah mana ni ya. Tapi ada kena mahal kan. Oh mahal ni duduk niat. Kalau tengok pelik tau. Oh. Buat apa situ tu? Niat. Lamanya mahal. Mahal. Jadi niat tu agak sungguh sikit lah. Niat sebagai korban sunat. Kalau jenis waswah duk pakai tidur situ je lah. Kalau jenis waswah, dok ni bukan waswah. Cuma oleh kerana mahal tu lah. Okey, tak masalah dah. Esok dia semula, semulih lah. Sebab apa? Sebab kita sudah nyatakan, nyata lembu kita tu, bahagian lembu kita duduk di lembu mana. Tapi nombor dia dah. Nombor tu duduk di lembu mana. Letak nombor tu molek. Letak nombor situ ke, tulis maka di tubuh lembu ke. Jangan tukar-tukar. Pada ni. Lepas tu dia tukar pula, lembu lain pula contoh. Kita niat dah comel dah. Disembelih sah dan ibadah korban kita. Jadi kita ambil daging orang, bukan daging kita. Jadi tak kena pula gitu. Kita ambil daging orang, orang ambil daging kita. Jadi gitulah. Mana kena dia bila dah banyak-banyak dia kelangkabut. Bila kelangkabut pula dia buat tak peduli, buat ikut suka je. Tu kata dah agak. Jadi gini lah, saya beli saja. Wakil beli ke, kita beli dengan pembeli ke, ikutlah macam mana pun. Niat sendiri. Tak syarat niat masa korban tu. Masa korban payah kelangkabut orang ramai. Nyata bahagian lembu kita tu di hak lembu mana. Lembu tak ada nombor dah. Lembu nombor tu lembu mana? Nombor dia ada nombor dah. Dia ada nombor belakang kan. Ikut nombor. Okey. Hak nombor ni lembu mana? Lepas kita niat untuk bahagian kita. Itu je. Sebagai korban sunat kerana Allah Ta'ala. Biar buat dengan ilmu. Bak iman akidah, itu pokok pangkalnya ilmu. Amal soleh, pokok pangkalnya ilmu. Segala-galanya dengan ilmu.
Walaupun ilmu kita tak cukup, kita dalam belajar ilmu. Kita dalam belajar ilmu. Tambah pula ibadah korban ni setahun sekali. Mana ilmu ni kena baru sama setahun sekali. Macam kita puasa lah. Puasa ni ibadah setahun sekali. Setahun sekali kena baru sama ilmu buat puasa. Kali ilmu buat semayang. Tu semayang sama-sama. Tu mudah. Buat semayang, ilmu semayang, kita semayang hari-hari mudah. Kalau ilmu buat puasa, kena baru sama. Buat korban sama juga. Kena baru semua lah. Sebab apa? Tahun lepas dah ingat dah. Kena baru semula ilmu buat korban. Jadi gitu je. Mana kita buat amal soleh berdasarkan kepada ilmu. Tapi kalau kita tak ada kaitan dengan korban, kita tidak berkemampuan, tak wajib-wajib kita belajarnya. Tak erti jahil pun tak apa. Tunggu rata daging rumah kita je lah. Cuma kena ingatlah, kita yang menerima daging korban ni, tak kira lah kita masuk ke apa ke, jangan ni beri makan kepada orang bukan Islam. Tu je kena jaga bagian kitanya. Kita tak ada kena-ngena dengan ibadah korban, kita tak masuk. Sudah ni. Dalam keadaan gawat-gawat ni, kemampuannya tak berapa nak mampu mana, jadi kita tak masuk. Tapi kita tetap dapat daging korban. Kalau kita pakai miskin, kita terima atas nama sedekah. Kalau kita tak mampu nak ibadah korban pun, tapi kita bukan fakir miskin, kita dapat daging korban atas nama hadiah. Jadi daging korban tu atas nama hadiah. Tapi bukan kita korban, kita hanya menerima. Kita masuk, jaga molek. Jangan beri makan pada orang bukan Islam. Kalau ada orang bukan Islam mari rumah kita, kemudian atas dapur tu ada daging korban, kita kena beli daging lain pastor tu untuk dia. Buh puyuk lain. Untuk orang bukan Islam ni. Sebab apa ni daging korban ni? Kita, bukan korban kita. Kita terima je. Bukan korban kita. Kita terima sekalipun, jangan beri orang kafir. Haram. Ini mazhab Syafi'i lah. Kalau mazhab Hambali tak apa je. Jadi kalau duduk berjiran orang kafir tu payuhlah. Kita duduk Terengganu ni boleh cakap sedap lah. Tak ada orang kenal, kita kenal orang kafir. Tak ada. Kalau berjiran duduk dia tu, di KAKA tu, jiran-jiran dia bukan Islam. Buat makan pula. Ni kamu jangan makan ni. Pelik pula dianya. Itu ada masalah seumpama tu, boleh pakai lah pandangan yang membenarkan. Imam Syafiq tak boleh, haram. Walaupun daging tu bukan korban kita, kita hanya penerima saja. Sekalipun daging korban tak boleh beri pada orang bukan Islam. Pada ni. Itu buat hukum akan. Mana walaupun kita tak masuk ibadah korban, kena tahu juga kedudukan daging korban tu. Tapi kalau kita menyertai ibadah korban, kena belajar pekoh dia. Kena belajar molek. Mana setahun sekali tu kena baru sokmo. Tapi kalau kita baru sama setahun sekali, dia mudah sebab kita hanya perangak-perangak je. Tapi kalau tak pernah belajar, bertahun-tahun buat ibadah korban, bertahun-tahun anjur ibadah korban, baru belajar sekali memanglah. Tapi kalau kita buat puasa kan, baru buat puasa, mudah je kita belajar. Sebab tiap-tiap tahun dah kita dengar. Cuma kita perbaharukan, kita perangat balik. Bukan ilmu tak ada, tak pun nak ingat sebab tahun lepas. Jadi kalau buat korban itu, kalau sentiasa diulang, jadi insyaAllah lah mudah je. Bukan payah pun buat ibadah korban ni mudah. Tapi belajar. Belajar. Ada ni. Tapi kalau kita terima wakil apa semua, dia ada sirah dia. Bak wakalah ada sirah dia. Bak wakalah, bak wakil mewakil ni ada satu tajuk pembicaraan dia. Dia tak sama macam dulu. Dulu senang. Dia lembu di sendiri, kambing di sendiri, beli pun tidak. Dia pun niat, dia pun semelih sendiri. Yang orang dulu. Sekarang kita membeli. Membeli pula bukan membeli sendiri. Kita wakil kepada orang pergi membeli. Kita nak cari lembu mana? Jadi kita wakil kepada orang yang membeli. Kalau dia beli dulu-dulu, dia jadi penjual, kita beli dengan dia. Gitu. Jadi tentu dah milik kita mana, barulah kita berniat. Berniat lepas takyin, nyatalah hak mana lembu kita, sah milik kita. Kita pun niat lah. Gitu. Lepas tu mana balik kepada ilmu. Kesian kat orang lah, orang ni nak dapat pahala korban. Tiba-tiba boleh daging biasa.
beli daging biasa. Lepas tu kita anda daging tu halal. Bukan salah ni, daging tu halal. Bukan daging haram. Ada ni. Cuma bukan ibadah korban. Tapi cuma bukan ibadah korban ni kira rugi besar dah lah jadinya. Oh, cuma tak jadi ibadah korban ringan. Rugi sangatlah. Ibadah korban setahun sekali kita buat keluar duit 800. Tapi tak jadi ibadah korban. Dah daging tu jadi haram. Eh, dok. Lepas tu kalau daging tu capur sekali gu, semelih dua ekor. Lepas tu dia hipung sekali, dia pun bagi 14. Ada kau pesen tu. Lepas tu macam daging orang tu, kalau halal menghalal, okey je. Mana halal menghalal? Tahu dah, hok manuk kita, hok mana, tak tahu manuk kita dah mana dema. Okey, kita bagi sama rata. Lepas tu bagi yang, oh dah, dah dua ekor dicapur sekali, dia buat bagi 14. Kata reka sungguhlah eh. Ada pesen gitu. Jadi tak tahu. Sekarang ni dia 7 ekor tu 7 orang. 2 ekor jadi 14 orang. Dia pergi sekali. Dia lapoh, dia letak sekali. Tak apa kata dia, kita bagilah 14 dia kata. Sama je dia kata. Sama dia punya timbangan kilo tu lah. Tapi sekarang ni kita di lembu lembu satu lagi. Lepas tu jadi macam mana tu daging orang tu. Daging kita orang ambil. Halal menghalal tak apalah, kalau halal menghalal. Halal-halal tak apalah. Tapi kerjaan tak betul belaka. Kerjaan tak betul belaka. Kata kata balik pada ilmu. Kita bicara buat iman. Kematian kita berasal pada iman. Kubur kiamah pun iman. Tapi iman dan amal soleh. Iman akidah ni ilmu. Benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gi pada amal yang soleh. Ilmu. Ilmu belaka. Kalau kita hok tukang belajar sokmo ni alhamdulillah lah. Kita dengar sokmo ni alhamdulillah. Kekuatan yang Tuhan beri. Bagi kitanya paling besarnya kita kena perbanyakkan kesyukuran. Satu paling besar kita perbanyakkan kesyukuran. Sebab apa? Kita ni la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maknanya semua tu datang daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian kita syariahnya kena tu ilmu fadhlul tauhid, ilmu fadhlul ifaqah, ilmu fadhlul tasawuf. Biarlah orang kata apa pun. Orang sekarang ni orang kata mufadhlul ain je, tak apalah. Sekarang ni saya dah kata timbu. Kalau sebut kata fadhlul ain, ada orang kata ustaz tu dia tu. Boleh. Tak apalah kata. Oh, kalau sebut kata fadhlul ain je, ha dia tu ustaz orang. Oh, tak apa tak apa. Tak apa. Bunyi kata, eh kita kena ngaji fardhu ain. Ni tak ada nak buat, tak ada ni ngaji siapa tahu ni kata dia. Eh kadang-kadang jumpa-jumpa yang tak kenal. Ha ni nak cerita jumpa-jumpa. Eh cakap ni. Eh awak belajar mana? Kena-kena sama belajar. Belajar sama-sama rakaman lah. Tapi awak ni rakaman awak ni masjid. Mana dia biasa belajar? Oh patut cakap sama. Cakap fardhu ain ya. Cakap pada ai dalam jumpa seorang tu jumpa dekat no kat quarantine. Cakap bab akidah, cakap bab qada qadar. Eh dia cakap bab qada qadar ni, apa tanya belajar mana? Baru jumpa. Ha, lepas tu tekan fadhu ai ah, tak ada orang lain dah. Sekarang orang kata gitu sekarang ni. Ah, tak apa. Ajar fadhu ai saja. Ha ah, tak apalah kita reti fadhu ai je. Ha ah, mudah ajar sama, ajarlah sama kalau mudah. Dia tu mudah sebab ajak tula. Oh, betul lah mudah je ajak tula je. Lepas tu kamu ajak lah sama dah mudah. Bila jadi ramai orang ajak fardhu ain, hok mudah. Memang fardhu ain mudah. Sebab apa? Hok tula. Dia kata mudah kata dia. Dia kata dah mudah. Kenapa kamu tak mengajar? Tak apalah. Kita penting oh, syariat kita kena molek. Belajar fardhu ain akidah, belajar fardhu ain fiqh, tasawuf kena belajar molek. Mana hak kita boleh belajar tu? Semua tu datang daripada taufik hidayah Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan laki-laki yang kedua, barang yang disebut setengah ulama. Ini adalah laki yang kedua daripada dua orang laki-laki. Hak ni hak daripada mereka yang celaka. Wallahu a'lam.
Ini kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in muka surat 249 petok yang kedua daripada bawah. Petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa yakulu fi kulli rak'atin minha khamsatan wa sab'ina subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terjemahan dianya, cara solat, dia buat gitu. Untuk tiap-tiap satu rakaat membaca 75 kali subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah dan tiada Tuhan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala wallahu akbar, dan Allah maha agung, Allah maha besar. Ini bacaan ketika sembahyang sunat tasbih. Bacaan ketika sembahyang sunat tasbih 4 rakaat sembahyang sunat tasbih. Tiap-tiap rakaat tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiap-tiap rakaat 75 kali, jadi 4 rakaat tasbihnya jadi 300 kali. Tasbihnya di 300 kali hak 4 rakaat. Kalau dia sembahyang sunat tasbih tapi dia tidak baca tasbih, jadi sembahyang itu hanya sembahyang sunat mutlak sahaja. Nak panggil sembahyang sunat tasbih, kena tasbihlah dalam hak tempat yang disunatkan tasbih itu. Sampai ke tempat disunatkan tasbih, kalau rukun tu rukun pendek sekalipun, syarat membenarkan jadi panjang. Tidak rukun pendek, duduk antara dua sujud rukun pendek tak boleh lama-lama situ. Tapi tasbih ni 10 kali, syarat membenarkan kita memanjangkan rukun yang pendek. Kalau tidak kita memanjangkan rukun yang pendek, batal semayang. Kokok rukun panjang, qiyam berdiri rukun panjang sejam pun tak apa. Rokok rukun panjang sejam pun tak apa. Sujud rukun panjang. Adapun iktidal rukun pendek. Duduk antara sujud rukun pendek. Panjang lebih daripada hak batal sembahyang. Tetapi untuk tasbih ni syarat membenarkan. Walaupun rukun pendek, kita panjang. Tak, lama tasbih 10 kali, lama juga tu. Padahal rukun pendek. Jadi nak terhasil sembahyang sunat tasbih ni, kita kena tasbih lah di dalam sembahyang sunat tasbih. Kita niat sembahyang sunat tasbih, tasbihnya tidak. Jadi sembahyang kita tu sembahyang sunat mutlak. Walaupun kita nak tasbih tu sah sekalipun, sembahyang sunat tasbih tu walaupun sah sekalipun. Jadi nak lengkap pahala sembahyang sunat tasbih, kena mencukupkan tasbih 300 kali daripada 4 rakaat. 4 rakaat tasbihnya 300 kali, tiap-tiap rakaat 75 kali. 75 kali tiap-tiap rakaat ni macam mana disusun di sini? Hak ini ni 75 kali pada tiap-tiap rakaat. Di bagi sini khamsata asyara ba'dal qira'ah wa asyran fi kullin minar ruku'i wal i'tidali was sujudaini wal julusi bainahuma ba'da zikri law arada fiha wajil serta istirahah wa yukabbiru inda ibtida'iha dunal qiyami minha wa yati biha fi mahalli tashahudi qablahu. Barulah didatangkan hak yang kedua, wa yajuzu ja'lu al khamsata asyara qabla al qira'ah. Baru didatang hak tu,
Wahina izin yakunu ashru istiraha ba'dal qira'ah. Macam mana ni ayat kita? Wahina izin yakunu ashru istiraha ba'dal qira'ah. Anak cari yang kedua. Ini datang cari yang pertama ni. Hak 75 kali, 75 kali. Dia yang afdalnya adalah cari yang kedua. Di bawah dia cerita hak ni dahulu ni. Hak 75 kali ni, hak ni orang kita amal hak mana tak ingat dah. Kita biasa amalnya dalam berdiri 15 ke 25. Ha? Dan berdiri 15. Jadi dalam istirahat 10 kali. Sebelum tasyahud 10 kali. Dia gitu. Pilih 15 dan berdiri. Tu lebih ni lebih tak penat sikit. Kalau dan berdiri 25 kali, holah berdiri 25 kali. Rokok dan berdiri juga 10 kali. Iktidal dan berdiri juga 10 kali. Jadi 45 dalam berdiri. 45 dalam berdiri jadi letih sikit. Kalau hanya berdiri pilih 15, maknanya 35 dalam berdiri, 40 dalam duduk. Kalau kita pilih 25 dalam berdiri, jadi 45 dalam berdiri, 30 dalam duduk. Dan duduk ni sama ada duduk atau duduk sujud ataupun ketika sujud dua kali tu. Kira duduk lah. Dan rokok ke dalam sujud ni, letih dengan rokok. Buat rokok diri, sujud ni duduk bawah tak apa. Sujud itu duduk bawah, duduk tetap molek. Akhirnya jatuh lengan siku sampai lata. Jadi imbisatul kalbi dia panggil. Imbisatul kalbi. Panggil apa ni? Teleku anjing. Faham tak teleku anjing? Anjing kan dia bubuh siku atas tanah kan? Ha ni. Imbisatul kalbi. Masa sujud, imbisatul kalbi tu makro. Letak siku lata tu makro. Tapi kalau tiga semasa tasbih ni, tak larat dah. Tuh kita pun letak lah. Ni siku lata. Tak makro. Ada makruh. Jadi maknanya dalam sujud duduk latar ni ha. Jadi tak penat sangat. Lepas tu dalam duduk istirahat, dalam duduk tasyahud, jadi ringan sikit. Jadi kita pilih gitu tau biasanya. Tapi hak lebih afdal hak di hadapan. Hak dalam diri tu 25. Tu hak lebih ahsan. Sebab dia nyata dalam kitab I'anatut talibin. Hak lebih baiknya adalah dalam berdiri 25 kali yang dipilih oleh Abdullah Ibn Al-Mubarak. 25 kali dalam berdiri. Hak tu hak lebih baik. Ada ni. Ada kalau hak dalam berdiri 15 kali ni kan? Mana hak kata 75 tasbih pada tiap-tiap rakaat ni? Juga gitu dengan perincian. Ni ayat terjemahan dia ni bukan hak kitab ni. 15 kali sesudah membaca Al-Fatihah. 15 kali sesudah membaca Al-Fatihah. Jadi 15 kali sesudah membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dan surah. Lepas baca surah. Bukan lepas baca Fatihah ni. Khamsata asyara ba'dal qira'ah. Hak dalam i'anah ni ba'dal qira'ah ai qira'atil fatihati wassurati. Mana lepas surah? Mana ni? Sekarang 15 kali dalam berdiri. 15 kali ni ba'dal qira'ah, selepas membaca. Tapi terjemahan dia selepas membaca Al-Fatihah. Buat gini, selepas membaca Al-Fatihah dan surah. Ha gitu. Maknanya lepas baca surah lah 10 rakaat. Bukan selepas baca Fatihah amin tasbih 5 kali, bukan. Maknanya baca Fatihah siap, baca surah siap, 10 rakaat tu 15 kali tasbih. Di sini khamsata asyara ba'dal qira'ah, 15 kali tasbih selepas qira'ah, selepas kita membaca. Di terjemahan dia membaca Al-Fatihah. Dalam i'anah ni dan syarah pada Fathul Mu'in kita i'anah,
ba'dal qira'ah ay qira'atil fatihati wassurati. Ha gitu. Selepas membaca Fatihah dan surah, makna apa ni? Lepas baca surah 10 rakaat 15 kali. 10 kali pada setiap rakaat iktidal, sujud 2 kali dan duduk antara 2 sujud. Lepas tu jumlah semua 50 kali. Oh ni tak ada dalam Fatihah ini. Macam nak jadi 50 kali, 45 kali je. 45 kali. Oh 50 kali tu. Ha 50 kali, hak 10 kali, 10 kali, 10 kali tu. Ha tu 50 kali. Jumlah semuanya 50. 10 kali dalam rakaat, dalam iktidal, dalam dua sujud, dalam duduk antara sujud, jadi 50 kali kesemuanya. Yang dibaca sesudah bacaan masing-masing zikir yang berlaku di situ. Jadi sekarang ni kita tasbih sekalipun jangan lupa. Jangan lupa hak zikir hak ada tu. Ni dia macam tak jelas sikit tu. Cuba tengok dalam hak Fathul Mu'in tu kan. Hak atas tu 250 atas sekali tu 250 wal julusi bainahuma ba'da zikri alwaridi fiha, nak gitu. Wal julusi bainahuma, duduk antara dua sujud. Lepas tu tasbih 10 kali dalam rokok, dalam iktidal 10 kali tasbih dalam 2 kali sujud dan 10 kali tasbih di dalam duduk antara sujud. 10 kali tasbih ni ba'da zikril waridi fiha, nak gitu. Bukan ba'da zikri lau arada fiha, bukan. Ba'da zikri al waridi fiha. Selepas daripada zikir-zikir yang datang warid padanya, pada rokok, pada iktidal, ada zikir hak warid yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang warid yang datang daripada Nabi. Mana zikir yang warid yang datang daripada Nabi? Dan rokok ada tasbih, dan iktidal ada bacaan, dan sujud ada tasbih, dan duduk sujud ada bacaan. Ha tu. Tasbih 10 kali 10 kali. Hak tu jangan tinggal. Hak zikir hak warid daripada Nabi jangan tinggal. Ba'da zikril waridi fiha. Lepas zikir yang warid yang datang daripada Nabi padanya, pada rokok, pada iktidal, pada 2 kali sujud dan pada duduk antara dua sujud. Sebab ada juga orang di sembahyang sunat tasbih, di tasbih saja. Bacaan asalnya dia tak baca. Dia jangan gitu. Maknanya kita nak tasbih tu selepas kita baca bacaan rokok, bacaan iktidal dahulu, bacaan dalam sujud, bacaan dalam duduk antara dua sujud. Lepas tu buat tasbih. Nak semacam nak tasbih tu nak cepat tu. Tapi nak cepat ke mana? Hak tuang asal. Tasbih dan rokok tu tuang asal tu zikir yang warid yang datang dari Nabi hak tu. Hak tu tetap dah tu jangan tinggal. Lepas tu baru kita tasbih 10 kali. Dan 10 kali pada duduk istirahat. Ha ni ni. Duduk istirahat tasbih 10 kali. Kemudian waikabiru indab tidak yaha dunal qiyami minha. Untuk duduk istirahat ini caranya, setelah selesai sujud yang kedua lalu mulai duduk, terlebih dahulu takbir, dan setelah berdiri tidak usah takbir lagi. Dia cuma begitu. Sekarang lepas di sujud yang kedua, sebelum kita bangkit pada rakaat yang kedua, kita akan duduk istirahat. Pada ni kita akan duduk istirahat. Jadi yang kita takbir Allahu Akbar adalah ketika bangkit daripada sujud yang kedua kepada duduk istirahat. Berhenti situ tasbih 10 kali. Lepas selesai tasbih 10 kali, kita pun nak bangkit pada berdiri, bangkit pada berdiri tanpa ada takbiratul ihram. Takbir itikolak tidak ada. Maknanya daripada duduk istirahat, bangkit pada berdiri, bangkit senyap-senyap. Bal yakumu sakitan dan kita
Bukan bangkit daripada duduk istirahat kepada rakaat kedua berdiri itu bangkit sakitang tak baca apa. Ha, jadi orang ni kalau semayang berjumpa dengan orang lelaki, orang perempuan kena buka tabir lah. Sebab tak ada takbir antara duduk istirahat pergi pada berdiri, tak ada. Bangkit senyap-senyap aje. Dia hanya ada takbir daripada sujud kedua, Allahu Akbar. Ha, berhenti duduk istirahat, dia tasbih 10 kali. Sesat tasbih 10 kali, dia bangkit pada berdiri ni, tak ada takbir situ. Bali yakumu sakitan. Bukan berdiri dalam keadaan diam. Tapi kalau dalam berdiri tu 25 kali dah, tak ada tasbih 10 dia duduk istirahat ni. Ha, kita ambil sekali lagi. Wa ya'ti biha fi mahalit tashahudi qablahu. Dan untuk rakaat yang tiada duduk istirahat, maka pembacaan tasbih itu diletakkan setelah duduk istirahat, sebelum membaca tasyahud, sebelum membaca tasyahud akhir. Sekarang ni, lepas sujud yang kedua, rakaat pertama duduk istirahat. Lepas sujud yang kedua, rakaat kedua duduk tasyahud akhir. Jadi sekarang ni, kalau rakaat pertama 10 kali tu dan duduk istirahat, kalau rakaat yang kedua 10 kali tu ketika duduk tasyahud akhir, sebelum kita membaca tasyahud akhir, sebelum membaca tasyahud akhir. Sebelum kita baca tasyahud akhir. Tetapi kalau baca tasyahud akhir dahulu kemudian baru tasbih 10 kali pun haruf je, boleh je. Boleh je. Sekarang ni dia kata sini, kalau rakaat kedua terus pada tasyahud. Pada ni, rakaat tu pada tasyahud. Kalau semain 4 rakaat satu salam, ada tasyahud awal. Pada ni, ada tasyahud awal. Jadi tasbih tu sebelum tasyahud, sama ada tasyahud awal atau tasyahud akhir. Tapi kalau kita baca tasyahud dahulu, kemudian barulah kita tasbih pun boleh. Tapi kita biasa tasbih dulu dah, baru kita baca tasyahud. Kemudian kalau 25 tu dalam berdiri, tak ada dah 10 kali ni. Tak ada dah 10 kali dalam duduk istirahat, tak ada 10 kali dalam duduk tasyahud. Ada ni. Kan kita kan daripada sujud yang kedua nak bangkit berdiri ada duduk istirahat. Duduk berehat dia panggil. Mana kita di sujud yang kedua, kita nak bangkit dia berdiri, kita pun Allahu Akbar. Kita berdiri. Mana kita duduk sekejap. Duduk betul-betul ni. Duduk sebagaimana duduk antara dua sujud. Duduk betul-betul. Duduk iftirash betul-betul. Letak tangan atas hujung peha betul-betul. Barulah kita pun sambung kepada berdiri. Jadi takbir intiqalat je dia panjang lah. Jadi Allahu Akbar. Jadi akbar tu seeloknya sampai pada rukun berdiri. Tapi kalau orang tua nafas dia kurang, akbar tu tengah jalan pun tak apa dah. Dah lah kalau nafas pendek, main duduk berhenti, duduk istirahat pulak. Allah, lepas tu nak bangkit berdiri pulak. Orang ni pinggang sakit, punggung tuang pulak gemuk. Jadi akbar tengah jalan lah. Tak apalah tengah jalan pun. Tapi kalau kita orang hok gagah ni, biar akbar tu dalam sebelum masuk pada rukun berdiri atau comel dia. Tapi panjanglah tabik tikolak. Sebab apa? Sebab ada istirahat. Ada ni. Disunatkan duduk istirahat dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi kalau kita sujud sejadah, sujud sejadah, lepas bangkit di sujud sejadah, nak bangkit berdiri, jangan duduk istirahat. Kita tak duduk istirahat di situ. Kita semai subuh pagi Jumaat, timan baca surah sejadah, dia akan sujud sejadah. Lepas sejadah, dia akan bangkit sambung bacaan surah sejadah. Ketika bangkit di sejadah, tidak ada duduk istirahat. Faham ni? Dia duduk istirahat ni, okat pertama nak okat kedua, okat ketiga nak okat keempat. Sebab kita semai tasbih ni, ada 4 rakaat, 2 salam. Kalau semayang malam, 4 rakaat 1 salam. Kalau semayang siang, buat gitulah seeloknya. Tapi kalau kita nak semayang malam pun nak 4 rakaat 1 salam pun boleh. Kalau semayang tasbih siang, 4 rakaat 2 salam pun boleh. Padat ni. Jadi kalau 4 rakaat 1 salam, mana rakaat pertama nak bangkit rakaat kedua, rakaat ketiga nak bangkit rakaat keempat, ada duduk istirahat. Di tasbih 10 kali dalam istirahat. Duduk dalam duduk istirahat. Jadi daripada sujud yang kedua, kita pun Allahu Akbar, pendek je lah. Kita pun duduk istirahat.
tasbih 10 kali, sesah tasbih 10 kali, bangkit berdiri, tidak ada takbir, bangkit senyap-senyap begitu saja. Itu pun habis berketok lagi ni. Wa yajuzu 15 qabla al-qira'ah wa hina idzin yakunu 10 istirahah ba'da al-qira'ah. Boleh juga. Ha ni hok cari-cari hok lebih afdal. Dengan cara ini, iaitu 15 kali, 15 kali sebelum al-Fatihah. 15 kali sebelum al-Fatihah, kemudian 10 kali selepas membaca surah. Ha, boleh. 15 kali sebelum membaca Fatihah, kemudian 10 kali selepas daripada membaca surah. Selepas dia membaca surah. Bererti 10 kali sedianya dibaca dalam istirahat, dipindah pada sesudah Fatihah. Bukan sesudah Fatihah, sesudah membaca surah, bukan Fatihah. Bererti yang 10 kali sedianya dibaca dalam duduk istirahat, duduk istirahat ke, duduk tasyahud ke, dipindah pada sesudah Fatihah, dipindah pada sesudah membaca surah, bukan membaca Fatihah, membaca surah. Jadi 15 kali sebelum baca Fatihah, 10 kali itu selepas membaca surah. Hak 10 kali itu kalau tidak digi baca duduk, masa duduk istirahat, digi baca pada masa duduk tasyahud. Nampak tak ni? Kalau dalam berdiri 15 kali selepas membaca surah, lagi 10 tu ia letak dalam duduk istirahat, ia letak dalam duduk tasyahud. Tetapi kalau 25 tu dalam berdiri, duduk istirahat tak ada dah tasbih, duduk tasyahud tak ada dah tasbih. Kemudian 25 dalam berdiri ni, 15 sebelum Fatihah, 10 selepas surah. Kalau kita dalam berdiri hanya 15, 15 tu selepas surah. Hak 10 tu pula dalam duduk istirahat, dan juga 10 tu dalam duduk tasyahud. Pada ni ada dua cara, tapi cara kudu dan cara yang lebih asal, lebih elok. Mana lepas baca doa iftitah, tasbih 15 kali, kemudian baca Fatihah, baca surah, kemudian tasbih 10 kali, jadi 25. Dan rokok tasbih 10 kali, dalam iktidal tasbih 10 kali, dalam dua kali sujud tasbih 10 kali, duduk atas itu tasbih 10 kali. Jadi 50 campur dengan 25 dalam berdiri, 75. Daripada sujud yang kedua, bangkit dia berdiri, dia istirahat, kita duduk, tapi tak ada tasbih. Bangkit dia sujud yang kedua, kepada tasyahud, dan tasyahud tidak ada tasbih 10 kali itu. Ha, gitu je lah. Jadi maknanya, kalau hak 15 dalam berdiri, kita buat 25 lebih 10 tu, jadi 10 lebih tu tidak akan tasbih dalam duduk istirahat, dan tidak ada tasbih dalam duduk tasyahud. Nampak tak? Tapi kalau kata kita buat dalam berdirinya 15 kali, maka 10 kali tu dalam duduk istirahat, dan juga 10 kali tu dalam duduk tasyahud, baru cukup 75 tasbih pada tiap-tiap satu rakaat daripada 4 rakaat. Kalau 4 rakaat jadi 300 kali tasbih. Walau tazakkara fil i'tidali tarka tasbihati ruku' lam yajuzil audu ilaih wala fi'luha fil i'tidal li'annahu ruknun qasir bal ya'ti biha fi sujud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alayna futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wafahimna famasabikin, warzukna rukat talibin, Allahumma zidana ilma wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.